lagi diajuin ke MUI. Doain aja ya. Doain aja ya. Cuma kan sekarang posisi kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya. Karena kita baru karena kan itu kan untuk seumur hidup gitu-gitulah. Itu untuk seumur hidup. Jadi ya pasti jawabnya ya belum ya harus meyakinkan. Betul. Itu udah menggariskan itu. Karena udah kita dipertemukan. Belum ke arah situ sih ya, tapi doain aja yang terbaik. Jujur tadi sih ya, lama-lama tapi lama-lama ya udah anggap aja itu sebuah doa. Cuma ya selama itu doa yang baik ya diaminkan aja karena kita enggak pernah tahu kan kehidupan kita ke depan. Ya kalau memang dia udah jodohnya. Kalau seorang ibu ya ngelihat dia ketawa-ketawa bahagia ya alhamdulillah senang aja. Iya, saya pengen sih kalau saat saya nikah saya bisa ngundang fans-fans saya untuk datang. Mana tahu ya. Bisa datang GBK mungkin. Makanya kalau emang begitu saya mau mengapresiasi mereka juga untuk bisa ngundang mereka nanti. Doain aja, mana tahu. Kan karena kan saya juga sadar saya besar karena dukungan mereka. Ini kayak targetnya enggak, Didi waktu target itu target ini kayak sedikasinya Allah aja. Iya, Didi jawab gitu, sedikasi. Kalau memang aduh kok sama jodohnya. Harus pemantapan dulu kan. Yeah. Deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup. Dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih. Cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk. Enggak usah nunggu tahun depan, gua sampai yang penting mereka berdua loh. Udah siap ya udah silakan gitu. Kemarin langsung bilang sama Bilar ya, sama Bang Bilar. Oh, kan ditanya waktu itu sempat bilang, "Teh, nanti kalau misalkan jadi Teteh nyumbang nyanyi ya," gitu. Wah, tenang Bang Bilar, aku gak bakal nyanyi, mau satu album. Aku sumbang ya, sound system sama bandnya, aku bilang gitu. Gak emang serius. Di percintaan Bilar, aku support. Kalau memang ini yang terbaik buat kalian berdua, ya jalanin dan jangan terlalu lama. Semua orang juga pengen berharap nikah, karena nikah itu ibadah kan. Cuma harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan, kita targetin sebenarnya. Ketika kita ngerasa saya yakin udah yakin, udah mateng, udah bisa ya, udah bisa ya, untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Ya saya ayo, saya pasti. Kalau saya nggak ada target, atau menantu idaman atau menantu yang paling saya inginkan. Nggak ada, maksudnya tuh yang penting yang nomor satunya saya bisa ngebimbing anak saya, bisa merubah anak saya dari misalnya mohon maaf dari nggak baik dari jadi baik, dari nggak bisa agama dari jadi bisa agama, pokoknya dari yang kurang dewasa jadi lebih dewasa, gitu aja sih. Kalau Lesti bisa, ya Lesti wanita baik, wanita bisa dibilang wanita idaman. Jujur sebenarnya saya yang belum yakin dengan diri saya sendiri apakah saya bisa jadi sosok yang imam yang kita kan itu kan drama di mana kita berakting di panggung yang mana tujuan kita adalah untuk menghibur atau supaya penonton bisa membawa perasaan lah dengan aksi panggung kita kan. Saya dari awal ingin menghibur gitu, masalah disukai atau disenangin ya itu bonus buat saya dan menjadi ya kepuasan tersendiri. Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah mensupport, mendoakan, apalagi sampai mereka tuh benar-benar yang memperhatikan perasaan kita ya, maksudnya perasaan Dede sama Kak Bilar ya. Mudah-mudahan doa tulus kalian diijabah sama Allah, terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah, dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya puas alhamdulillah diikutin dengan setelah saya lihat yang pertama rating 1 dan yang kedua top 5 itu apa ya, luar ekspektasi saya juga sih sebenarnya. Dan itu ya kepuasan tersendiri bagi saya lah jika bisa ngebuat banyak orang yang bisa baper, senang, ketawa, terhibur. Ya alhamdulillah, dimana yang kalau ngebahas musikal yang kemarin, drama musikal kemarin, yang pertama itu kan memang lebih serius ya, dan persiapannya beberapa hari, yang mana mereka sempat 5 hari atau 4 hari gitu, saya 2 hari,
Dan untuk yang hari Minggu memang konsepnya lebih ke komedi sih. Jadi yang Sabtu lebih serius, yang Minggu lebih komedi. Dan yang untuk hari Minggu memang persiapannya lebih mepet. Jadi lebih banyak improv kita di panggung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.